Selamat pagi anak-anak. Iya. Anak-anak, sebelumnya ibu sudah memberitahu, menjelaskan mengenai iklan. Iya. Iklan. Ayo, siapa yang tahu apa artinya iklan? Ayo iklan. Ayo iklan. Iklan. Ayo, masa enggak ngerti? Ayo, sebuah ayo. Pengumuman bersifat ajaan. Itu namanya iklan. Iya, iklan adalah sebuah pengumuman yang bersifat ajaan. Nah, iklan itu bermacam-macam. Iya, ndak? Ayo, ada iklan apa? Ayo. Hah? Iklan minuman. Iya, iklan lingkungan. Terus iklan apa lagi? Iklan makanan. Ya, yang disampaikan ibu tadi iklan makanan, yaitu makanan sehat. Ya, mengenai iklan, kembali lagi ke iklan ya. Iklan tadi itu ada iklan kesehatan, iklan lingkungan. Nah, sekarang kalau di TV, di TV itu apakah juga iklan? Ya. Iya. Terus apa lagi selain di TV? Iya, di majalah. Terus apa lagi? Di surat kabar. Iya, di tabloid. Iya, di tabloid. Iya. Terus itu iklan. Iklan itu tujuannya untuk mengajak masyarakat apa? Mengajak masyarakat apa? Membeli produk. Iya. Produk-produk seperti yang ada di jalan-jalan itu untuk memamerkan ya produk-produk. Lah, anak-anak, setelah iklan-iklan itu tadi anak-anak sudah ngerti iklan itu adanya di mana? Ayo. TV. Iya, di TV ada banyak iklan ya. Ya sudah, sekarang Bu Upi melanjutkan untuk yang selanjutnya adalah ada iklan. Ini apa-apa, tolong perhatikan anak-anak, jangan berdiri ya, jangan berdiri, duduk aja ya. Sekarang Bu Upi mau menyampaikan untuk bangsa Indonesia ya, bermacam-macam bangsa Indonesia ya, ada macam-macam bangsa Indonesia. Jadi ada apa, ada suku mana saja? Ada suku Papua. Terus suku apa lagi? Iya. Dari Sabang sampai Merauke, iya. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, itu tadi Pak nyanyikan lagu apa itu? Lagu wajib ya, lagu wajib ya. Jadi itu tadi pakai nada ndak anak nyanyi? Ndak. Ya, di sini sekarang Bu Upi sampaikan. Coba, nada ada dua jenis. Nada apa saja? Nada. Nada. Iya, mayor. Apa artinya nada mayor? Ayo. Hah? Nada yang apa? Gembira. Ya, nada yang gembira, nada yang semangat, Rehan. Ya, contohnya mayor tadi, nada mayor, lagunya lagu apa? Iya, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu nada mayor. Nah, sekarang yang kedua, nada minor. Ayo, nada minor. Minor. Iya, sedih ya. Jadi minor itu artinya sedih. Contohnya lagu yang bernada minor. Ya, mengheningkan cipta. Coba bagaimana lagunya? Dengar seluruh
nada minor. Selain ada nada mayor, ada nada minor, ada apa? Ayo, ada apa lagi? Ayo, ayo. Di Indonesia itu ada bermacam-macam ragam budaya. Ya, budayanya bermacam-macam. Contohnya alat, alat musik. Alat musik itu ada tiga. Tadi tangga nada, ya nada. Sekarang alat musik itu ada tiga jenis. Satu apa? Iya. Satu adalah melodi. Kedua? Ritmik. Ketiga? Harmonis. Harmonis. Coba sekarang jabal, ya. Alat musik tadi ritmis. Ritmis artinya apa? Yo, ritmis. Siapa? Iya. Jadi ritmis adalah alat musik yang tidak mampu. Iya, alat musik yang tidak mempunyai nada dan irama. Iya, nada dan irama. Contohnya apa? Iya, ketepong. Coba ketepong. Ayo kamu bunyikan ketepongnya. Ketepong, ayo. Iya, jadi kan maksudnya di sini ritmis adalah tidak punya nada dan irama. Maksudnya tidak ada do, re, mi, ya. Berarti kan bisa untuk mengiringi sebuah lagu saja. Itu namanya apa? Ritmi. Selain ketepong apa lagi? Jabal. Ayo ngomong terus, ha? Hah? Apa? Apa? Iya, rabana atau tamborin. Sekarang sini tidak ada, tapi nanti suatu waktu Bubi akan menunjukkan ini anak-anak yang ritmis. Terus, sekarang yang apa tadi yang satunya ritmis, sekarang melodis. Ayo, melodis. Iya. Tangga nada. Oh, tangga nada, alat musik yang punya nada dan irama. Loh, Bu, nada dan irama contohnya di sini. Iya. Apa? Iya, pianika. Seperti lagu piano, mari main piano. Itu kan ada do, re, mi, ya. Itu berarti melodis adalah apa? Alat musik mempunyai nada dan irama. Iya. Iya, enggak? Iya. Coba sekarang nyanyikan lagu daerah yang dari Papua. Apa lagunya? Aku asalnya dari mana lagu apa sih? Ya, Papua. Jadi anak kelas 5 harus sudah hafal ya lagu-lagu daerah. Ya, lagu-lagu daerah terus alat musik. Coba sekarang. Ah, Bu Upi mau tanya sekarang sasando, alat musik sasando. Ayo. Alat musik sasando itu berasal dari Jawa. Daerah mana? Ayo. Hah? Hah? Sasando. Sasando.
Bagaimana caranya membunyikan sasando? Dipetik. Iya, dipetik seperti apa? Iya, seperti gitar. Ya, dipetik seperti gitar. Itu alat musik sasando dari NTT. Sekarang kalau kecapi siter, ayo kecapi siter dari mana? Kecapi siter dari mana kecapi? Mana? Hei, kecapi siter. Kecapi, kecapi. Dari mana kecapi siter? Ah, iya, dari mana? Jawa Barat atau Sunda. Ya. Terus itu bagaimana cara memainkan kecapi? Iya, dipetik seperti gitar. Angklung. Ayo angklung. Jawa Tengah. Angklung. Angklung. Iya, Jawa Barat. Bagaimana cara membunyikan? Iya, digoyang. Ya, angklung. Ya. Iya, terus satunya. Sekarang satunya angklung sudah. Terus itu. Kulintang. Kulintang dari mana kulintang? Ah, kulintang. Kulintang. Ah, Minahasa. Kulintang dari Minahasa. Bagaimana cara membunyikan? Iya, dipukul. Ya, kalau angklung digerakkan. Ya, yaitu anak-anak dengarkan. Halo. Itu tadi adalah alat musik dari apa? Berbagai macam daerah. Ya, jadi Indonesia itu banyak suku, bangsa. Ya, dan berbagai macam apa? Ayo berbagai macam apa? Iya, alat musik tadi sudah disebutkan. Pakaian adat, iya. Lagu daerah, iya. Terus apa? Senjata. Nah, sekarang saya tanya, coba anak ini tinggal di Surabaya, ya? Ah, provinsi Jawa Timur. Coba alat atau senjata tradisional Jawa Timur. Iya, apa? Celurit. Iya, biasa orang apa? Iya, orang Madura itu. Ya, anak-anak harus tahu kalau alat apa itu tradisional, senjata tradisional Jawa Timur adalah celurit. Iya. Sekarang kalau kesenian, ayo kesenian. Reok. Reok. Reok dari mana? Iya, Ponorogo. Itu adalah merupakan apa? Seni budaya. Ya, seni budaya yang ada di Indonesia harus diapakan? Iya, dilestarikan. Ya, harus dilestarikan dengan cara bagaimana? Iya, harus menghargai. Ya, harus menghargai. Ya, menghargai apa? Kesenian daerah. Coba sekarang saya tanya, ludruk. Ah, ludruk itu dari mana? Lah gak ngerti. Ayo ludruk. Ludruk. Biasanya ludruk kesenangannya atau kesukaannya ibu-ibu, bapak-bapak. Ludruk dari mana? Iya, dari Jawa Timur. Iya. Iya. Bekupon omae doro. Iya kan? Iya, itu sebuah ludruk. Jadi ludruk itu dari Jawa Timur. Ya, selain kesenian, pakaian, ya, rumah adat. Nah, rumah adat ini anak-anak paling belum ngerti. Anak kelas 5 harus tahu ya. Rumah adat. Sekarang rumah adat Gadang. Bapak dari provinsi mana? Gadang. Iya, dari mana? Sumatera Barat. Ya, itu ada rumah adat, ada pakaian. Pakaian. Oh, sekarang pakaian. Baju bodoh. Dari mana baju bodoh? Ayo, baju.
Bojonegoro dari Ujung Pandang. Dulu namanya Makassar, Makassar sekarang Ujung Pandang. Itu dari segi pakaian sudah, alat musik sudah, makanan. Nah, jadi tiap daerah itu ada khas makanan, ya, ada khas makanannya. Coba sekarang, ini siapa ini? Safa. Coba sekarang. Ketoprak. Makanan ketoprak itu dari mana? Iya, Jakarta. Kalau di Jakarta ketoprak, kalau di Surabaya apa? Iya, gado-gado. Coba. Sekarang pecel semanggi dari mana? Ayo. Pecel semanggi Jawa Timur, rujak cingur ya Jawa Timur, kupang ya Jawa Timur. Ya, semua itu merupakan keragaman yang ada iya di Indonesia. Ya, ya, ya kan enggak? Rendang masakan mana rendang? Padang. Empe-empe Palembang. Iya, empe-empe dari Palembang. Terus dodol. Dodol dari? Iya, Jakarta. Itu makanan apa? Makanan khas daerah. Ya, anak-anak harus tahu karena anak-anak kelas 5 nanti kalau ujian pasti ada yang keluar. Ya, soal-soal itu anak-anak sudah mengerti dan sudah ngelontok, ya, sudah ngelontok di kepala, di luar kepala, ya. Dah. Nah, sekarang di sini Ibu Upi melanjutkan lagi mengenai alat musik tadi, alat musik ritmis, melodis, ya. Ya, coba sekarang Fahmi, yang lain enggak boleh jawab. Fahmi, sekarang nomor 3. Gambar apa itu? Drum. Ya, drum. Itu termasuk drum. Jenis alat musik apa itu? Ah, sekarang langsung aja dijawab. Yang lain diam. Diapakan? Betul anak-anak? Iya, ya betul. Dipetik. Ya, terus diapakan? Cara memainkannya? Iya, ditekan. Betul anak-anak? Apa ini namanya? Tulis. Iya, piano. Betul anak-anak? Iya. Tulisannya drum betul apa salah? Harusnya D R U M. Iya. Diapakan? Betul anak-anak? Betul. Sekarang Ninur, Nur, naik Nur maju Nur. Sekarang yang nomor berapa? Nomor terakhir. Ah, coba tepuk tangan semua anak-anak. Sekarang menyanyikan lagu daerah apa gundul-gundul pacul bisa? Bisa dari Jawa Tengah ya. Gundul-gundul pacul jol gembelengan nyungge-nyungge wakul kul gembelengan wakul limpang sekali dadi saratan gundul pacul lagu daerah mana? Ayo Jawa mana? Jawa Tengah. Ampar ampar pisang pisangku balu. Ayo masa sedikit di hurung bari-bari. Ayo.
tadi ampar-ampar pisang, sebuah lagu dari Kalimantan. Suwe ora jamu, jamu kadang telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelo. Suwe ora jamu, asem. Jamu kadang asem. Tadi sebuah lagu dari daerah mana? Jawa Tengah, ya. Kalau memang mau mengiringi musik ya pakai alat musik ya yang ritmis dan melodi. Dah. Dah, anak-anak coba dengarkan. Ibu tadi menjelaskan mengenai keragaman ya, keragaman budaya. Ya. Jadi bermacam-macam apa? Bermacam-macam suku bangsa, adat istiadat ya. Nah, semua itu harus apa? Bersatu ya, bersatu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak boleh apa? Saling apa? Saling onto-ontoan atau saling apa? Salong. Ya, ya, jadi kita tetap bersatu yaitu dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu tadi Bu Upi sudah menyampaikan bermacam-macam alat musik daerah, makanan ya, dan tadi sudah sampai ke iklan. Iklan itu juga iklan ada di TV ya, di media cetak itu di mana media cetak? Kalau media cetak di mana? Ya, di koran, di majalah, ya. Ya, anak-anak sudah tahu apa sih itu iklan itu? Iklan adalah sebuah apa? Sebuah kalimat yang bersifat mengajak. Ya, sudah untuk hari ini Ibu akhiri, kemungkinan ada kesalahan yang Bu Upi sampaikan atau ada perkataan yang kurang jelas. Bupi mohon maaf ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.